Bersepeda merupakan kegiatan atau olahraga yang menyenangkan dan seru. Apalagi kalau kita goesnya rame-rame sambil lihat pemandangan dan makan-makan di akhir sesi goes. Selain pagi hari, goes juga asik dilakukan sore hari. Bahkan ada juga yang goes malam hari. Karena alasan kesibukan di saat siang hari, kemudian sedang menunaikan ibadah puasa atau suatu hal lainnya. Tapi apakah goes malam hari aman dan sehat untuk tubuh kita? Halo teman-teman, apa kabar kalian? Saya harap kabar kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Pada video kali ini saya mau menanggapi fenomena yang sedang rame-ramenya nih, sekaligus menjawab pertanyaan dari beberapa teman saya mengenai apakah berbahaya ketika kita goes atau bersepeda malam hari? Jawabannya bisa berbahaya, bisa juga tidak. Alasannya kenapa kok bisa berbahaya? Yang saya ketahui ada 3 alasan bersepeda malam bisa berbahaya untuk tubuh kalian. Tapi sebelum masuk ke alasan pertama, saya mohon bantuan teman-teman untuk subscribe channel saya ya, biar kalian tidak ketinggalan informasi video terbaru mengenai kesehatan dan bersepeda berikutnya. Oke, mari langsung saja ke alasan pertama. Alasan pertama adalah ketersediaan oksigen. Pada saat pagi hari atau sore hari, tersedianya sinar matahari membantu proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Fotosintesis tersebut menghasilkan atau memproduksi oksigen yang sangat kita butuhkan saat kita berolahraga agar metabolisme berjalan dengan baik. Sehingga kadar oksigen sangat melimpah di waktu pagi atau sore hari. Ketika malam hari, proses fotosintesis tidak terjadi. Karena tidak adanya sinar matahari, hewan dan manusia, bahkan tumbuhan itu sendiri tetap membutuhkan oksigen untuk bernafas dan bermetabolisme. Sehingga ketika kita goes malam hari, ada kemungkinan tubuh kita kekurangan oksigen yang memicu kompensasi denyut jantung dan tekanan darah yang pada akhirnya jika kita terlalu ekstrim saat goes malam hari dapat menyebabkan tubuh kita kolaps. Lalu solusi untuk masalah yang pertama ini apa? Solusinya adalah ketahui batas tubuh masing-masing. Jangan memaksakan tubuh untuk goes dengan usaha yang berlebih. Recovery ride atau goes santai tentunya sangat aman untuk dilakukan malam hari. Kemudian masalah kedua adalah terganggunya ritme sirkadian atau jam biologis tubuh kita. Pada malam hari sekitar pukul 9 sampai 10 malam seharusnya tubuh kita mulai memproduksi hormon melatonin yang memicu tubuh untuk relaksasi dan bersiap untuk beristirahat serta melakukan perbaikan sel-sel tubuh yang rusak dan melakukan detoksifikasi. Ketika kalian goes malam hari dan melampaui jam biologis ini, maka jam biologis dapat kacau, sehingga proses perbaikan sel dan proses detoksifikasi dapat terganggu, bahkan bisa saja tidak terjadi proses perbaikan sel-sel mati atau sel-sel yang rusak sama sekali. Akibatnya tubuh kita dapat mengalami penurunan fungsi, baik langsung maupun secara bertahap. Mungkin kalian ada yang dalam hati bilang, "Ah, aku aman kok, goes malam hariku cuma sampai jam 9 malam kok." Lululu. Ya gak gitu juga. Memangnya kalau kalian selesai goes jam 9 malam, saat itu juga tubuh kalian akan langsung kembali recovery seperti saat sebelum bersepeda? Sayang sekali jawabannya tidak. Metabolisme tetap tinggi sehingga butuh proses dan waktu sampai denyut jantung kembali ke denyut jantung istirahat atau resting heart rate. Dan kadang waktunya juga tidak singkat, bisa butuh waktu 1 sampai 2 jam atau bahkan lebih. Nah lo. Terus bagaimana solusinya? Solusinya, kalian jangan goes atau berolahraga terlalu keras. Kemudian jangan terlalu larut malam. Dan jangan terlalu lama durasinya. Contohnya 30 menit dengan intensitas 70% di maksimum sudah cukup berdampak baik untuk kesehatan kalian. Lalu masalah ketiga adalah kecelakaan. Seperti kalian ketahui, bersepeda malam hari tentu saja tidak seperti saat siang hari. Kurangnya penerangan baik dari sepeda kita maupun dari pengguna jalan lain tentu saja dapat menyebabkan kecelakaan atau cedera, baik itu ringan maupun yang fatal. Solusinya apa? Tentu kalian sudah tahu ya. Yang pasti lengkapi bersepeda kalian dengan menggunakan helm, sarung tangan, sepatu, lalu yang paling penting untuk goes malam hari adalah lampu depan, lampu belakang, dan jika perlu reflektor atau mata kucing sebagai fail safe ketika lampu kita kehabisan baterai atau bermasalah.
Oke, jadi kesimpulannya adalah gowes malam hari sebenarnya boleh-boleh saja, tapi tetap ada risiko-risiko yang mungkin terjadi. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, kalian lengkapi bersepeda kalian dengan menggunakan perlengkapan keamanan standar. Lalu bawa lampu depan dan lampu belakang. Kemudian bersepeda jangan sampai larut malam, durasi cukup 30 menit saja dengan intensitas moderate atau sedang, sekitar 70% dari maksimum heart rate masing-masing. Baiklah, itu yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jika kalian ada tambahan atau pendapat lain dan ada pertanyaan, boleh banget kalian tuliskan di kolom komentar. Dan jika kalian rasa video ini bermanfaat, boleh kalian tekan tombol suka, lalu jangan lupa subscribe. Untuk kalian yang sayang orang-orang terdekat kalian, bagikan video ini ke mereka ya, sehingga mereka juga bisa aware terhadap tubuh mereka masing-masing. Oke? Salam sehat, salam goes, tetap semangat!